Mudah-mudahan Alwi tetap menjadi apa ya, bisa menjadi warna baru industri di Indonesia, artinya industri hiburan Alwi dan Nisa. Dan di sini jujur aja saya punya tanggung jawab yang lebih ekstra ya, karena kita lagi mengolah atau mengelola anak yang di bawah umur. Bu, Bang Fer. Ya, Bang Kosan. Yes. Gimana nih melihat sekarang Alwi menjadi trending, Bang Kosan? Mudah-mudahan Alwi tetap menjadi apa ya? Bisa menjadi warna baru industri di Indonesia. Artinya industri hiburan Alwi dan Nisa. Dan di sini jujur aja saya punya tanggung jawab yang lebih ekstra ya, karena kita lagi mengolah atau mengelola anak yang di bawah umur. Jadi agak hati-hati juga dalam pemilihan berita dan lain-lain. Tapi kalau untuk collab-collab sendiri itu seperti apa, Bang Kosan? Karena kan sering banget nih Alwi yang ini collab sama yang lain. Itu adalah salah satu dari program untuk berpromosi sih. Jadi kan sekarang memang zamannya kan digital ya, ada YouTube dan lain-lain. Kebetulan teman-teman yang ngajak collab, yang kita ajakin collab itu juga seneng dengan Alwi dan Nisa. Jadi mudah-mudahan aja sinergi ini menjadi sinergi yang sangat baik buat Alwi dan bisa mengamini atau bisa aminnya itu bisa diamini oleh Tuhan untuk menjadi artis yang besar. Alwi, katanya demen sama Amanda Manopo nih. Alwi, gimana kemarin? Amanda Manopo? Nah, Amanda Manopo? Pacarnya Om Billy. Pacarnya Om Billy. Mermaid. Yang kemarin Om Billy kan pacarnya itu kan, kalau kamu bilang itu pemain film apa itu? Siapa namanya itu? Ariel. Gimana itu? Kenapa suka sama Ariel itu? Karena suka nanti. Cantik. Seneng gak ketemu langsung? Iya. Gimana, dibeliin apa sama dia? Ada gak dibelikan sesuatu gitu sama pemeran mermaid itu, Alwi? Oh, hari Rabu rencananya mau ke rumah Billy. Oh, ke rumah Billy. Untuk collab YouTube, dan Billy udah approve. Ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar, karena Billy juga kan teman baik juga ya, sama saya. Jadi kemarin Billy, yuk sama-sama support San. Lagian Billy-nya seneng sama si Alwi, dan juga itu bisa dibilang satu jalan yang mulus ya buat Alwi dan juga Nisa, ya biar bisa semakin mengembangkan sayap lagi di industri. Nah ya, Nisa sendiri